Ini adalah video A Day in My Life sebagai seorang sales rokok. Saya terbiasa berangkat kerja itu lebih pagi, dan ini saya ucapkan selamat tinggal sama si mamak ya, karena saya nginep dan ini hari Senin. Gak lupa sebelum masuk cek suhu tubuh dulu. Dan ini suasana kantor masih sangat sepi ya. Sebelum beraktivitas, saya biasanya buat kopi dulu buat penyemangat hari. Kegiatan awal saya biasanya dimulai dengan menyelesaikan semua administrasi terlebih dahulu, kemudian dilanjut untuk pergi ke lapangan. Tak lupa juga pamit dengan orang-orang sekitar ya. Kebetulan jarak kantor ke area tempat kerjaku itu cukup jauh ya, jadi terpaksa harus menginap. Ya, ini melewati jalan tol, kemudian masih jauh sekali. Sampai-sampai ya harus makan dulu. Tak lupa juga ngopi guys. Nah, habis itu jangan lupa ya ibadah. Walaupun sesibuk apa kalian tetap harus ibadah guys. Habis ibadah tuh wajah seger gitu. Dan ini area saya tuh melewati pedesaan, kemudian ya langsung ke toko-toko. Ya, aktivitas di toko itu biasanya ya mengecek stok, kemudian order rokok ya. Habis itu ya ngobrol sama toko, membahas kondisi pasar, mengetahui harga pasaran, kemudian proyeksi ke depan seperti apa ya. Kita ngobrol santai sama toko, mengorek informasi, kemudian juga menyampaikan informasi dari kantor. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian menyelesaikan administrasi di outlet gitu guys. Setelah itu semua selesai, ya ini saya ambil beberapa sampel toko aja ya. Habis itu langsung kita balik, karena saya luar kota, saya nggak balik ke kantor, tapi saya balik ke mes. Ini senja yang sangat indah guys. Oke, gitu dulu. Nanti akan aku lanjut untuk video selanjutnya. Terima kasih.